Baik hadirin yang dimuliakan Allah. Indonesia, kita punya tanggung jawab yang sangat luar biasa atas nama pribadi wartawan maupun organisasi secara keseluruhan kayaknya. Karena selaku insan pers, pasti ini teman-teman pasti sudah mengetahui itu. Saya hanya sebatas mengingatkan khususnya pada diri saya pribadi bahwa insan pers itu sesuai dengan undang-undang pers kita mempunyai 4 fungsi atau tugas. Ada yang namanya edukasi, informasi, hiburan, maupun kontrol sosial. Kenapa kemudian kami mengangkat tema jaga silaturahmi? Kok biasanya saya jalin silaturahmi? Saya meyakini dan berharap teman-teman sudah menjalin, terus kemudian kita jaga silaturahmi kita. Ajakan mari membangun. Kita punya tanggung jawab juga sama-sama membangun, khususnya di Kabupaten Tegal, dengan wadah atau kemudian yang kita miliki. Bagaimana kemudian kita memberikan edukasi terhadap atau memberikan kritik sosial terhadap pemerintah daerah dalam rangka membangun Kabupaten Tegal. Tidak semata-mata atas nama wartawan, terus kemudian mohon maaf ini bukan ke beberapa hal sampai tanda kutip misalnya klarifikasi, konfirmasi, tapi yang jenisnya adalah mengancam. Itu yang kemudian saya selaku pribadi mengingatkan diri saya pribadi, syukur-syukur bermanfaat bagi kawan-kawan yang lain bahwa kita punya tanggung jawab sosial yang sangat tinggi, apalagi kita di organisasi PBI yang mana kita punya tanggung jawab yang lain untuk meningkatkan kapasitas, bukan anas yang mencuri UKW misalnya dari Jawa Tengah mau mengadakan UKW dalam rangka peningkatan kapasitas kita untuk tadi. Bagaimana tanggung jawab kita, 4 fungsi itu bisa dilaksanakan. Dalil andalan sarjana dakwah itu adalah utuhu ila sabili robika bilhi partil wal maltil hasanya bilati hiya aksan. Maknanya dalam itu. Jadi kita berbuat ada membawa pesan edukasi yang itu pertama adalah sebenarnya wartawan tidak hanya sekedar mentranslate berita tapi bertanggung jawab apa yang diberitakan. Pertanggungjawabannya apa gitu? Pertanggungjawabannya adalah memberikan pesan moral dengan hikmah dan bijaksana tadi. Kehikmahan itulah sepanjang kita masih tetap berbuat baik, insya Allah keberadaan wartawan itu akan memberikan sebuah manfaat kepada masyarakat. Nah, di sini saya memandang ada tamu kita, 2 ketua, ketua praja. Dan saya juga pribadi belum mengucapkan selamat atas keterpilihan Pak Haji Mukmin yang kemarin belum dilantik ya Pak? Belum. Momentum bahwa ketua praja itu ketuanya para raja. Karena lurah itu kan raja, raja desa, raja kecil yang benar-benar nilai demokrasi yang ada ya di lurah. Ada kalau di bupati, pilkada dan sebagainya itu dulu ada istilah demokrasi tak langsung diwakili oleh dewan dan sebagainya, tapi kalau lurah sejak dulu lurah itu ya demokratisasinya ada di pedesaan, karena di situ bagaimana sebuah lurah itu ada istilah open house itu sudah dari lurah ya Pak, jadi buka lawang istilahnya, kalau lurahnya buka lawang gitu. Barangkali inilah startnya lurahnya lurah Kabupaten Tegal, karena praja itu lurahnya lurah Kabupaten Tegal, kapan Pak buka lawangnya Pak? Itu nanti kita bisa sedikit cerita aja karena ini tidak ada, maaf ini untuk dinetralisir nanti barangkali keluar bahwa kita mengusung salah satu calon dan sebagainya, bukan kapasitas PWI untuk mengusung seseorang dan sebagainya, tapi penghormatan bagi kami bahwa lurahnya lurah Kabupaten Tegal karena ini praja gitu, itu bisa hadir di sini dan mengadakan halal bihalal
dengan rekan-rekan PWI. Semoga dalam pertemuan ini membawakan hikmah, membawakan manfaat untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaat yang mulia malam. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jadi biasa saya selalu mengawali sebagai penduduk mungkin ya. Tadi disampaikan Ketua PWI, kalau PWI insya Allah akan berhalal bihalal di momen lebaran ini, itu tidak cukup sekali saja. Jadi saya karena mungkin yang pertama berarti sebagai penduduk gitu. Mungkin di momen lebaran ini saya yang pertama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon dimaafkan segala kesalahan bagi yang disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin waktu mau lebaran ya ana simung tak logo tok ya, itu datang wis gampang berlebaran sebelum lebaran tong receh ya kejadian bukan tenang dulu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.